ya hari ini kecoklatan ya, minumnya coklat, dessertnya coklat. Balik-balik kayaknya olahraga boleh ya Cia, mau semoga bintang loh. Si coklatnya itu tuh bisa bertahan sampai 2025. 2025 ya. Hai. Hati-hati. Tadi lo menangis? Pelukan. Kenapa sih menangis? Iya kan udah kayak sebulan kan Kak sama aku. Ya Allah tuh dia seneng-seneng aja tuh dia lewat. Apa dia menangis juga? Ada satu acara. Seru banget. Nanti lo yang lead. Sama Iqbal. Kondisi meeting. Gak aku masukin vlog karena rahasia. Vlog selanjutnya besok aku mau ajak kalian ke museum, ke beberapa museum. Tahu kenapa hari ini ada vlog lagi? Karena kemarin sang kameramen hempas. Yudi, ceritain dulu dong Yud, kamu kemarin di Disneyland kemarin, gimana? Kemarin seru banget. Terharu. Ya, terharu pertama kali ke Disneyland tuh seru banget ternyata. Sedih. Sedih. Terus hujan. Terus naik wahana. Hujan dingin pula kan? Dingin pula, aduh lengkap lah itu. Terus? Terus ya gitu, pokoknya happy Kak. Makanya kalau kemarin aku nggak kasih kamu ke Disneyland kan, kamu nggak mungkin berharap aku mau nemenin kamu ke Disneyland. Yeah. Karena I don't like. Ini kita mau, aku habis check in di hotel yang baru karena hari ini Mbak Medi, Cia, tau nggak Yudi ini? Apa kak? Ini toko buku, salah satu toko buku favorit aku nih. Jadi kalau Karl Lagerfeld, desainer-desainer top tuh di sini ya? Ke toko bukunya di sini, ntar kita masuk ya kalau udah buka ya. Oke, sekarang ini jam 7 pagi. Nah, sekiranya mau ngopi di satu kafe ngetop, namanya Angelina. Mana Pak Medi? Ngantri? Hah? Bonjour, ngantri? Cia aja Cia, lu pakai alis say. Thank you. Ya. Jadi selama beberapa hari ini di Eropa, apa yang tidak terlupakan? Apa yang tidak terlupakan? Semuanya. Memorable. Memorable nggak tuh? Kemarin aku nyoblos. Tapi nggak ada yang mengabadikan, ya udahlah ya. Ini kalau nggak salah. Bless you. Angelina ini. Thank you. Four please. Ya. Angelina ini salah satu kafe yang ada di Emily in Paris. Kayaknya abis ini balik ke hotel ambil scarf deh. Sebelum kita jalan-jalan. Celine Dion.
Hello. Hello. Benedict avocado. Avocado toast. Loh. Angelina croissant roll. Yang itu kan bacon. Yang croissant sama coklat. How about without bacon? Oh, coklatnya sama kan? Iya, sama kan. Mau apa? Crepe. Okay. I want hot chocolate. Kamu hot chocolate? Same hot chocolate. Four hot chocolate. Okay. And water. Still or sparkling? Still. Thank you, Celine. Cia hari ini kecoklatan ya, minumnya kecoklat. Dessertnya coklat. Coklat. Balik-balik kayaknya olahraga boleh ya Cia, mau Semega Bintang loh. Kayaknya boleh, kayaknya kardio, apa, ini ono, kayaknya boleh loh. Nanti pas ke hotel harus ambil sambel ya, karena siang itu makan Jepang harus ada sambelnya, sambel terasi itu. Thank you. Minimum. Sini karena mejanya kecil-kecil, jadi tambahin meja. Kita kalau orang Asia itu senang besarnya banyak ya guys, dibandingin sama orang bule. Orang Asia apa kita aja mungkin ya? Kita. Coklat yang terkenal itu. Jadi tadi kita lihat hot coklat, si coklatnya itu tuh bisa bertahan sampai 2025. 2025 ya. Silakan. Tuh. Pakai krim gini. Aku buatin ya. Ini enggak ada di Palembang, guys. Oke, ini jangan pakai gula lagi ya. Ini Angelina ya. Oke. Oh, kremnya bukan buat semua. Oke, okay. Mohon maaf. Oke, okay, salah. Mohon lupa maaf. Ingat. Maaf. Okay, sorry. Begini. Tuangin. Ini kental banget. Lalu, ambil ini. Ready. Hey. Correct, like that, right? Exactly, sir. Very good. The best chocolate. Where are you from? Indonesia. Indonesia. Ada cream cheese-nya. Lucu kan, tapi enak. Ada butternya. Kayak ada. Ada kacangnya. Enggak, tapi kejunya kayak keju kambing nih, Mbak. Enak tapi. Kalau gua sebabnya gua ya. Coba dong Cia, ya. Iya, ini aku. Coba dong, iya, lihat ya. Dong guys. Gak disisain dong. Aku mau pilihin satu dessert ya. Ini enak banget.
aku mau ngomong di belakang. Excuse me, can I have one blanc? Yeah, sure. Yeah, on the table, yeah? No, if it's on the table, you have order from the table. Yeah, exactly. Okay, cool, thank you. Mont Blanc. Mont Blanc, Mont Blanc, Mont Blanc. Can I order Mont Blanc? I'm going to come to you. Salah orang, guys. Ini karena ding dong dingnya, jadi kita ini loh Yud, di ujung situ, itu bagus nanti. Insya Allah. Besok aku meeting jam 12. Lunch time. Deg-degan deh. Jadi besok kita mau meeting sama salah satu department store di Paris. Semoga baju aku bisa jualan di sini. Itu posesif. Andina aja, pasti lagi bete sama aku gara-gara aku aja. Tapi aku lagi pengen ini, aku lagi mikirin, aku pengen bikin kayak reality show. Aku mau ngajak anak-anak queen-queen pada travel ke suatu tempat. Aku banyak di kepala aku dari kemarin pengen kayak ini. Aku baru aja kasih lihat rahasia ke Mbak Medi ya. Cuman kamu yang tahu loh. Yang aku siapin. Gardo nggak aku kasih tahu, Cia nggak aku kasih tahu, semuanya nggak ada yang kasih tahu. Sampai barang itu datang, aku buka di depan kalian. Ada deh. Barang gede banget. Iya, aku bayarin ya. Iya. Kartu. Ya, nanti di kafe LC. Iya. Ada apa lagi? Kamu mau beli apa lagi? Ya, udah itu dulu. Kalau udah tas, bentar. Daerahnya nih sama Riten.
konsepnya anak muda gitu, Beb. Wow. Eh, kita lihat atas dulu deh kalau gitu. Ke situ. Bawah kayaknya minyak wangi. Megang cash. Bye bye. Dadah. Thank you. Kerjain pekerjaan ya. Bye. Bye bye. Jangan ada yang ketinggalan ya. Bye. Bye. Hati-hati. Dadah. Iya. Tadi lo menangis. Gitu kan. Kenapa sih menangis? Karena huh? Iya kan udah kayak sebulan kan kak sama aku. Terus? Jadi tiba-tiba pulang. Sedih? Sedih. Ya Allah, tuh dia seneng-seneng aja tuh dia lewat. Apa dia menangis juga? Kayak PRD itu seneng-senengnya. Hah? Dia juga nangis. Ya Allah, ya udah deh. Jadi kita tuh memang kekeluargaan kita ketat, guys. Salah satu hal yang paling aku suka itu adalah berburu minyak wangi. Nah ini nih, biang-biang minyak wangi. Kalau pakai, kalau ini juga udah orang udah intimidasi. Langsung. Makanya aku tuh sekarang kan lagi develop minyak wangi. Aku tuh suka bau-baunya yang orang nggak ada yang pakai. Cuma contohnya ya Allah, gemes sekali. Morning Kak Igun. Morning. Ngapain sih kak? Aku kerja ngecek baju guys. Ini jujur ya, liburan kan liburan sekaligus mau cari peluang ya. Tapi kepikiran kerjaan semua nih. Aduh, oh my god. Harus ngecek baju satu-satu. Ah, ini apaan? Jadi kan kita bisa kerja pakai handphone guys, jadi tuh ngecek baju apa segala macam bisa pakai handphone. Tapi cuman yang bikin bete adalah jamnya aja. Kalau kita di sini masih pagi buta begini, mereka di sana udah sore ya? Masih siang. Jadi kalau lagi asik-asik kerja, tato di sana udah kelar jam kerja. Lucu. Kopi. Pengen makan bubur ayam, pengen makan mie ayam, pengen. Kita sarapan apa nih, Yud? Di bawah ada. Ini kita breakfast. Mau turun atau enggak, Kak? Tante mau cari-cari di sini. Coba lu turun ke bawah. Mm-hmm. Breakfastnya enak enggak? Oke. Okay. Kalau breakfastnya enak, kita makan di bawah aja. Kalau enggak, jangan. Oke. Okay. Hah? Boleh. Boleh, aku coba dulu ke bawah ntar. Lapor. Berangkat. Good morning from Paris. Hari ini aku mau meeting sama salah satu mall yang ada di Paris. Meetingnya nanti jam 12 sih kayaknya. Tunggu cek dulu. Jam 12. Tapi kita mau breakfast dulu, kita mau foto-foto dulu, nanti setengah 12 kita baru jalan ke Mon. Bismillah. Tapi enak ya kalau tinggal di sini tuh, turun udah langsung pinggir-pinggir. OTD aku head southeast on Rue Saint Honoré toward Rue du 29 Gilet, then turn left onto Rue du Marché Saint Honoré. Senar banget ini. Itu ini.
Ajeng. Mbak Ajeng di depan goyar. Ajeng. Ajeng. Ini manajer internasional. Ajeng. Banget sampai Big Bird. Dia yang bantuin aku kalau lagi di paint shop. Wow. Back to back kita tinggal hari ini. Siangnya makan apa? Sama mereka, dibayar. Oh. Manager Eke. Bu manager Goyard dulu, belanja dulu deh. Gak apa-apa, masih banyak waktu. Masih banyak uang. Masih banyak uang. Aku tuh tadinya kan balik tanggal 22. Terus si Fania itu mau berangkat lomba. Ini makanya aku kayak pulang tanggal 14 tuh lagi coba. Kok udah tanggal 14 sih? Ini 20. Ini lagi. Enggak, dia 23, tapi aku belum mikirin dia baju. Aku belum. Aku belum. Enggak, aku belum prepare lalala gitu. Duduk yuk. Gimana? Biar aja dia belanja. Masih ada waktu setengah jam. Halo. Kamu cuma berdua ya? Udah pulang. Tapi cuma 14. Enggak, udah pulang deh. Mbak, aku nunggu sini. Suaminya kaya ya kan. Suaminya beruban ya kan. Sudah dulu nih ya kan. Ini amal-amal kan. Kamu acara apa aja di sini? Ya, terus ya kan Rabu Selasa Rabu. Terus habis itu ya keluar aja dia. Terus duduk. Ada di bawah mau. Yang di bawah itu ada kafe. Lumayan kan? Makanya tadi gue udah keburu bawa payung. Gue suruh takut hujan. Suruh balik. Dia jangan deh kak, nanti takut hujan. Soalnya dari kemarin kok hujanan. Iya, kan? Iya, rambut gue megar kalau hujan ya kan. Bukan lagi. Jadi guys, ini Mbak Ajeng ya. Jadi hari ini kita bakal meeting di Promptong. Mbak Ajeng sebagai translator dan juga menjabat sebagai hubungan internasional. Kemarin kata lo gue manajer. Kadang-kadang aku baby kamu ya, baby. Ya. Terus apa lagi? Chin, Ma. Ya, tapi paling bete, ya kan? Tapi paling bete kalau dipanggil Mbak ya. Heeh. Aku kayak mbak-mbak banget. Biasa MC gitu kan, setahun sekali ya. Eh, by the way, kan nanti kan Miss Mega Bintang kan udah di depan mata. Ternyata dirimu bukan hanya MC final doang. Peserta gue? Enggak, gue mau ada satu acara. Satu acara seru banget. Nanti lo yang lead. Sama Iqbal. Jadi nanti kita ngomongin ya. Ya. Aku lagi pengen mikirin aku kemarin aku dapat ide aku mau bikin set bla 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 gitu pokoknya. Cocok ya. Jadi ini perempuan ini kesini diundang buat acara salah satu brand kosmetik. Cocok. Cocok ya bajunya? Bajunya Ivan Gunawan. Foto yang bagus. Ya kan? Terus ya udah kita hari ini konsep meeting dua. Pertama sama department store, yang satu lagi sama PR agency. Pokoknya untuk masa depan kita bersama 2024 yang semakin cemerlang, bonjour. Bonjour. Temen lu yang bule itu kan juga dia kan ini juga stylist, kan? Stylist dia. Stylist, minyamin baju juga kan? Sebenarnya bisa juga loh, Mak, dia kita ini. Kita pergunakan. Aku gak kali ini gak ketemu dia karena dia sibuk syuting HP lagi tuh. Nanti kita tanya deh. Meeting jam 12. Nah, kita kalau di negeri orang, karena kita bukan siapa-siapa, jadi kita harus tepat waktu. Tapi kayak kita lebih artis di sini, tau gak lo? Waktu lo ke kedutaan tuh banyak yang foto-foto ya kan? Iya, mesti terkenal gue ya, Beb. Iya, gue lebih feng shui-nya lebih bagus gue di sini. Iya kan? Senyum dikit kayak langsung gitu kan? Gimana ada yang minta foto sama lo gak? Lumayan lah, terus lo datang sih, jadi kan pada bubar. Langsung cukup ya, Beb. Maafkan ya, sis. Ya, pokoknya hari ini kita tadi kita udah meeting. Yes. Jadi kondisi meeting, ini dia. Kondisi meeting nggak aku masukin vlog karena rahasia. Tapi tadi Yudi udah buat. Yuk. Mampu.
gue satu di pipir. No. Apa sih? Buka dong. Apa sih? Buka dong. Buka. Penasaran deh. Ada yang mau endorse, ada yang mau endorse apaan sih? Buka dong lihat, semoga suka. Kayaknya gue bilang. Kalau di shop. Aku baru dapet Hermes dari Kak Ibu. Eh, jadi bilang, biar Elsa. Oh, kalau jadi content creator itu nggak cuma bisa nyebut mereknya doang, kamu harus punya brandnya. Oh, nah, jadi kalau karena kamu teman aku, jadi aku akan kasih kotak ini buat dirimu. Ini awal dulu, awal ya. Ini awal. Kalau misalnya kita lebih gong lagi, kamu bisa nenteng tas seperti aku. Oh. Tidak rugi, aku pertama datang ke sini. Buka dong. Cara bukanya gimana? Kampung. Buka dong. Oh my God. Ini harganya Ajeng makin mahal ya. Oh my God. Ini aku suka aja buat kamu, kamu pasti. Oh my God. Kamu kayak perempuan-perempuan kaya. Ya ampun, ini buat dipajang apa dipakai sih? Dibuang. Coba dong taruh di kaki. Coba dong. Eh, kamu sediain aku buku dong. Ramai belum selesai. Ramai belum pakai handphone. Dari sini ya. Ini bukannya terus agak lama nih emang kalau ngambil kan. Jadi kenapa aku kasih sepatu? Karena sepatu ini kan buat Ajeng berdiri di atas kakinya sendiri, terus melangkah dengan sepatu gitu. Jadi aku tuh paling suka kalau ngasih hadiah orang tuh sepatu, karena maksudnya aku senang kalau segala sesuatu itu bisa dipakai gitu. Coba, makasih loh Kak, coba, okay. Ya Allah. Coba pakai. Nes. Pakai. Coba. Aku coba tuh sepatu gue, matiin dulu. Dari sini. Cakep banget. Keren. Suka. Mewah hidup gue ya. Mewah hidup lu, Jeng. Gue gini baru temen gue. Kenapa gue gak kawin sama lo aja ya? Najis. Ngapain kawin sama gue? Kita habis meeting di Hermes. Sekarang dijemput. Aku mau ke rumah Ibu Dubes UNESCO. Kita mau ngobrol-ngobrol. Mau diundang makan. Udah dijemput. Kita lagi nunggu dulu. Mas Budi, tunggu dulu ya. Si Aden lagi nyobain sepatu, bentar aja. Ini namanya Mas Budi. Halo Mas Budi. Jauh dong setengah jam. Oh, dekat Wisma ya? Dekat. Dari daerah situ ya? Oke, taruh belakang aja. Payungnya juga. Oke. Jadi hari ini kita tuh nggak percaya sama perkiraan cuaca, karena menurut perkiraan cuaca terang. Tapi perkiraan Yudi gelap. Nah, takut mendung tadi, mendung. Jadi kita tetap membawa payung sebelum hujan. Sebelum hujan. Kalau belakang aja mah. Kalau mau bawa. Ini yang tadi ya, Kak. Kita kojak Kak Budi. Begini. Hai Mas Budi. Ketemu lagi. Masuk ke sini aja. Iya. Yuk. Dah. Ya. Mak, ke rumah gue ya. Iya, iyalah. Selesai jam 7. Jam 7 lah gue cepat makanan ini. Sekarang gue sampai 4 lo. Mas Budi, bye bye. See you, Kak Mamat. Loh, nanti kalau bareng aja. Bareng gak sih gue? Gue diundang gak sih? Kemana? Gak tau loh. Kamu depan aja. Oke. Loka.
aku latihan menjadi ibu. Alis jadi neni ya. Jadi neni. Jadi hari ini aku juga dong dipeluk. Udah repot ah. Lu apa aja mau, gua elus, lu mau dielus. Repot deh. Kan ini enggak apa-apain. Iya. Kamu udah makan belum? Udah. Udah? Kok dipertekan? Yang dessert. Dessert. Oh, dessert. Start the dessert first. That's a very good idea. Iya, enak banget. Ini sih kalau nyobain ini gak bisa berhenti. Ya, bisa juga. Foto ya, bapak. Oh iya, iya. Berarti kok bapak anak-anak. Bapak dan anaknya. Satu, dua. Bagus kok pakai baju ini. Oh, nyampe Paris begini cantiknya, lihat nih. Iya kan? Ya Allah, tempe orek pakai cumi. Tempe orek pakai cumi dan pete. Aduh, iya. Ya Allah. Masih. Masya Allah, tabarakallah Bunda. Kalau sekarang gitu, Beb. Masya Allah, tabarakallah Bunda. Selamat makan. Selamat makan, Bunda. Thank you. Merci beaucoup. Wow. Yang mana ini? Cebong ya. Aku makan pakai tangan ya. Aku udah bersih. Silakan Bunda Peci, Bunga Peci duluan deh. Oke, okay, pastinya. Kamu our guest of honor. Oke. Okay. Hope you like it. Kan masih boleh makan nasi. Kan ada liburan, siapa yang melarang ya kan? Ayo say. Ayo say. Dikit aja. Segini oke? Okay? Oke. Okay. Kebanyakan? Terima kasih. Just too small. Cantik banget. Ini terserah deh. Enggak, udah. Makasih, Mbak. Ini ada cuminya. Terima kasih madam atas suguhannya. Masakannya enak-enak. Alhamdulillah kita kenyang, dijamu. Jadi semoga ya, of course ada pete, ada sambel. Tempe, ada sambel, ada ayam goreng. Goreng. Ya kan? Thank you loh sudah datang. Sambelnya pedas, sambelnya kemarin enak. Ketemu-ketemu seluaran sibuk banget ya di Mega Bintang. Biasa dasar, artis. Sekarang kan aku udah gak jadi artis. Sekarang karena aku jadi entrepreneur apa? Entrepreneur. Ya, pengusaha gitu. Dong. Aku doakan aku akan sering ke Paris. Amin. Ya. Dan semuanya sudah ada tertambat hatinya di Paris. Yes. Oh. Rumors baru. Ah! Kalau nanya sama gue, beneran pindah kan gue pancing kan? Gila pada banyak nih. Ini doain dong. Doain dong. Pokoknya sukses ya, sukses. Ya kan kalau Indonesia udah kita taklukkan kan dengan karya-karya ini. Istilah ini, we'll take Europe, bukan Paris. We'll take Europe. We'll take the world. I'll take Paris. Bukan ya, I'll take Paris. Okay. Okay guys, thank you so much ya. Besok kita lanjut lagi ke vlognya. Vlog selanjutnya besok aku mau ajak kalian ke museum. Ke beberapa museum yang aku mau samperin ya. Jadi nggak cuma belanja, makan itu doang. Backupin gue besok. Oh iya besok gue lemo. Okay, baiklah, bye.